So kita ada package kita kat sini, tripod, penimbang. So jom kita tengok what's in the package. Memandangkan korang pun ada memberi komen bahawasanya suara selalu tak clear, so aku invest sikit dekat mic. Okay, so ni mic untuk phone lah. Right, jom kita try. Ni pasang dekat phone. Dan ni, ni aku pakai lah. Pasang dekat aku. Okay, so this is the stuff. Berat dia lebih kurang 4 kilo ni agak-agak. Macam berat macam 20 dia kot. 20 dia. Tajam kan. Dahsyat ketajaman ni. Clean ni. Bahaya. Okay, so kau nak dengar ASMR, kita letak mic dekat sini. Okay. Sekali dia bagi baju dia ni, koyak. Okay, so di dalam ni ada betul ada baju. Ni mesh gainer. Sekejap lagi aku tunjuk korang. Lepas tu kita dapat baju. Dah terkena pisau. Tapi rasanya tak kena baju guys. Tak kena baju. Mantap. Okay, lepas tu kita ada lagi satu mesh gainer. And then dapat juga shaker baru. Ni shaker besar daripada Muscle Jet. Okay, jom tengok orang. Baju ni, ni apabila orang biasa yang tak pernah workout langsung pakai baju ni. Dia cantik lah kan, ni XL. Okay. Ni kalau daripada side lah, korang boleh tengok. Ni memang tangan orang tak pernah workout. Jarang-jarang buat kerja rumah. Okay. Okay, so first kita review dia punya shaker dulu. So shaker ni size besar memang sesuai untuk mesh gainer. Korang nak bancuh air kapasiti banyak pun memang sangat sesuai lah. Okay. So dia ada dia punya bola dia. So memang premium lah, memang premium lah. So kalau korang nak dapatkan mesh gainer, shaker apa semua ni, korang boleh tekan link dekat. Kalau ada link korang tekan je. Okay, so next kita review mesh gainer by Muscle Jet brand Nutriversum. Okay, by the way aku try pakai baju ni, baju Muscle Jet. Tadi korang dah tengok orang biasa pakai, sekarang korang tengok orang yang biasa juga, tapi orangnya adalah saya lah orangnya. So ini dia. Okay, korang tengok baju ni apabila orang yang main gym pakai. So korang boleh tengok lah cutting dia. Ni size XL, sangat cantik lah. Material pun sejuk, best. Okay, so mesh gainer by by apa tadi? Nutriversum. By Nutriversum. Perisa coklat. Ice cream coklat. Perisa ice cream coklat. Dia sebiji rasa dia macam bila ice cream coklat yang korang biasa makan dalam pub tu, bila dah cair, sebiji. Kalau korang blend pakai ice. Okay. So kita tengok dia punya nutrition fact. Okay, so korang nak tengok ke, korang nak dengar aku cakap macam ni ke, korang nak tengok. Okay, so first sekali dia punya protein dia ada 1000 gram protein, 30,000 kalori. Untuk satu ni lah. Kalau satu serving, jom aku bagi korang tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so first sekali protein dia ada 23 gram per serving. Ok,
Okay, lepas tu dia tak ada gula tambahan, gula tiruan tak ada, ni aspartame eh. Lepas tu dia ada kreatin sekali. Okay, dia include kreatin. Alright, so satu serving dia, satu scoop dia, ada scoop dia ni. Korang akan dapat 75 gram serbuk tu. And then 75 gram ni korang akan dapat 291 kalori. Maksudnya satu serving 291 kalori. Lebih kurang 300 lah. Berserta dengan, kalau tengok dia punya protein, sub, aduh, 23 gram protein. Okay, 43 gram ni carbs, karbohidrat. 23 gram protein. And then ada kreatin ni, kreatin ni, faham semua ni tu, ada 4.875 mg, lebih kurang dalam 5 gram kreatin lah, lebih kurang lah. Right, so dia ada vitamin, so dia ada zinc semua ni. Okay, so dalam ni, ni 5 kilo, 5 kilo. So dia ada berapa serving eh? Dia 66 serving. Okay, so kalau korang ambil 2 serving sehari, korang akan dapat 600 kalori berserta dengan 46 gram protein berserta dengan 10 gram kreatin. So kalau korang ambil 2 serving sehari ataupun 2 scoop ni, akan habis dalam masa sebulan lah. Sebulan 3 hari. Okay, so video ni tak habis kat sini je. Dia akan habis dengan aku timbang berat badan aku sekarang berapa. And then aku akan buat satu bulan punya transformation diri sendiri. Macam mana aku akan berubah daripada sekarang, kan, daripada berat sekarang berapa, menggunakan mass gainer ni, termasuk dengan cara pemakanan yang orang kata tersusun. Aku akan bagi tahu juga dalam video akan datang, aku makan macam mana apa semua. So korang boleh tengok lah transformation aku menggunakan suplemen daripada Nutriversum under Muscle Jet. Berminat nak baju ni, nak beli mask, nak beli shaker apa semua, korang boleh tekan link kat bawah. Okay, tetap jom kita timbang berat badan. So berat badan sekarang, berat badan sekarang, so kilogram. So orang pertama yang orang biasa tadi korang tengok pakai baju tadi, korang teka berat berapa? Berat berapa tadi? 71. Korang tengok beza orang yang berat 71 dan juga 66.7 apabila workout. So maksudnya bila korang workout, korang membina otot, saiz badan membesar, tapi actually korang ringan. Tapi sebenarnya overall besar tak adalah besar sangat pun. Orang yang tak workout, lepas tu berat badan tinggi, kalau letak comparison sebelah-sebelah sebenarnya lagi besar. Tapi daripada segi apa nama dia tu, composition, dia akan nampak macam orang kata tak smart lah. Tapi brother tadi smart. Akan buka mask ni. Right, so ni saya punya future apa nama, videographer lah. Korang tengok baju dia pun memang orang kata soul gang abadi lah. Oh, okay, straight ni. Oh, tangan dia ni, sway. Okay, tangan tak sway, bagus. Okay, so sudah terbuka. And then tangan saya sedih dah basuh eh. Okay, so kita misi mencari skop lah macam biasa. So nak cari skop dia tak ada cara lain lah, korang kena cari. Biasa kalau nasib korang baik, dia dekat atas je. Nasib tak baik, dia sampai bawah sekali. So ni kita tengok lah nasib korang hari ni baik ke tak. Ah, baik. Terus jumpa. So ni scoop 75 gram eh. So logik lah sebenarnya serbuk dia banyak ni. Dia heaping eh, maksudnya dia tinggi je ni eh. Kalau satu serving dia bukannya betul-betul leper je ni. So nak dapat 75 gram tu, dia heaping sikit je ni. Lebih kurang macam ni. Ni 75 gram. So dapat 290 berapa kalori tadi, hampir 300. Okay, jom kita try. So aku akan bancuh 2 scoop terus. Biasanya 1 scoop 250 ml air. Ini adalah 500 ml air. Aku akan letak 2 scoop lah, sebab sekarang dah malam. Aku review ni dah malam. So maksudnya settle lah for today. Okay, 2 scoop. Lepas tu ni plastik ni, kalau nak letak, kalau letak, tak nak letak pun tak apa. Ni kira macam spring tu lah, supaya dia lagi hancur bila korang shake. Okay, so settle. Almost 600 kalori, 46 gram protein dan juga 10 gram kreatin. Bismillahirrahmanirrahim.
Mantap. Yalah, rasa sedap. Tak tipu, kau tengok boleh habis terus. Biasa mesinnya, kau nak minum one shot memang hampir mustahil sebenarnya. Walaupun tak sedap aku boleh one shot. Tapi ni memang sedap. So nak tahu betul sedap ke tak, nanti aku akan buat video. Aku suruh budak-budak gym try rasa minum. Kita tengok dia boleh habiskan ke tak. Ataupun nak konten tu lagi best, kita suruh orang yang bukan main gym minum. Lepas kita cakap dia, tu adalah protein. Dan sekarang dia orang dah tak natural. Okay, so itu saja untuk video kali ni. Apa-apa korang komen. Kalau korang ada sebarang komen, lepas tu jangan lupa like dan subscribe.